Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru. Serta jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu kondisi villanya, dari mulai parkiran, kondisi bangunan, hingga fasilitas yang terdapat di villa ini teman-teman. Kali ini saya mereview villa Uranus. Villa ini berada di Desa Batu Layang, Cisarua, Puncak, Bogor. Villa ini memiliki bangunan dua lantai, teman-teman. Dan ini nampak dari jalannya untuk menuju Villa Uranus. Selain itu juga teman-teman, ini nampak dari pintu masuk menuju Villa Uranus. Villa Uranus memiliki parkiran yang besar juga teman-teman. Dan ini nampak dari parkirannya, serta nampak dari bangunannya teman-teman. Jadi villa ini memiliki bangunan dua lantai. Selain itu juga tentunya villa ini memiliki halaman teman-teman, tepat berada di samping kolam renang. Dan ini nampak dari kolam renangnya, tentunya kolam renang ini bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak teman-teman. Dan villa Uranus ini memiliki kolam renang yang besar. Selain itu juga tentunya villa ini memiliki ruangan teman-teman. Dan ini nampak dari ruangannya, di sini sudah tersedia dengan sofa-sofa yang bagus, tentunya dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi. Selain itu juga villa ini dihiasi dengan barang-barang antik serta dilengkapi dengan lukisan yang membuat ruangan ini semakin terlihat menarik dan tentunya semakin terlihat indah teman-teman. Di samping itu juga villa ini sudah menyediakan ruangan khusus untuk makan teman-teman. Dan tentunya dilengkapi juga dengan kursi-kursi dan meja. Dan ini nampak dari ruangannya, tentunya villa ini memiliki ruangan yang besar. Selain sofa, dilengkapi juga dengan meja. Jadi ketika teman-teman mau berkumpul bersama keluarga, tentunya villa Uranus ini memiliki ruangan yang besar. Dan ini nampak dari kamar mandi yang berada di ruangan teman-teman. Tentunya kamar mandi ini juga sudah terfasilitasi oleh water heater atau air panas teman-teman. Ketika teman-teman mandi juga sudah dipisahkan. Dan kamar mandi ini juga dilengkapi dengan wastafel, tentunya dalam keadaan bersih. Selain itu teman-teman, ini nampak dari kamar tidur. Tentunya villa Uranus ini memiliki 3 kamar tidur. Dan ini nampak dari kamar tidurnya. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan AC teman-teman. Dan tentunya dihiasi juga dengan lukisan yang membuat ruangan kamar tidur ini semakin terlihat menarik. Selain itu teman-teman, ini nampak dari dapur. Di sini sudah dilengkapi dengan lemari serta difasilitasi juga dengan kompor gas. Ada rice cooker teman-teman, ada dispenser. Dan itu juga ada kulkas teman-teman, dan tentunya masih ada yang lainnya yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di villa Uranus. Karena villa ini memiliki fasilitas peralatan dapur yang lengkap. Selain itu juga teman-teman, ini nampak dari ruangan khusus untuk makannya, sudah dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja yang berada di samping
ruangan serta dapur. Karena villa Uranus ini memiliki bangunan dua lantai, jadi kita lihat-lihat di lantai dua, teman-teman. Di lantai dua juga tentunya sudah tersedia dengan kamar tidur, teman-teman. Jadi sepanjang teman-teman naik tangga juga sudah dihiasi dengan lukisan-lukisan yang membuat ruangan serta bangunannya semakin terlihat indah dan menarik, teman-teman. Selain itu juga tentunya di lantai dua juga sudah tersedia dengan ruangan. Jadi ruangannya bukan hanya di lantai satu, di lantai dua juga sudah tersedia dengan ruangan. Tentunya ruangan ini bisa digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, karena di dalam ruangan ini sudah dilengkapi dengan kursi-kursi dan meja. Jadi ketika teman-teman mengadakan acara keluarga, tentunya bisa bersantai di lantai satu ataupun di lantai dua. Di lantai dua juga sudah dilengkapi dengan TV, teman-teman. Dan tentunya di lantai dua ini sudah tersedia juga dengan balkon. Dan ini nampak dari kamar mandi, teman-teman. Kamar mandinya juga tentunya sudah terfasilitasi oleh water heater karena suasananya yang dingin, sehingga villa Uranus ini memfasilitasi water heater atau air panas. Tentunya kamar mandi ini dalam keadaan bersih. Selain itu, teman-teman, ini nampak dari kamar tidur. Kamar tidurnya juga yang ini sudah dilengkapi juga dengan AC, teman-teman. AC ini sebagai fasilitas yang sudah disediakan oleh villa Uranus. Dan ini nampak dari kamar tidurnya, teman-teman. Di sini sudah tersedia dengan single bed. Kamar tidur ini berada di lantai 2. Jadi kamar tidurnya bukan hanya di lantai 1, di lantai 2 juga sudah tersedia dengan kamar tidur. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi villa yang baru.